Di video kali ini, aku bakal main deck Thanos. Citadel, bagus nih buat aku. Aku bakal langsung reality tengah nih. Sekalian ngedraw kartu. Handman. Wah, apakah musuh main deck ongoing? Ada Psylocke sih. Kalau aku Psylocke sekarang bisa nih, Claw. Iya, aku bakal Psylocke sekarang dan Claw kiri. Wah, iya, kayaknya musuh main deck ongoing deh. Susah nih. Mana reality stone-nya udah kupakai lagi. Ya ampun. Oh, masih bagus. Oke, kita langsung Claw dan Time Stone, tapi belum ada kartu yang bagus ya. Kalau aku main Time Stone sekarang, nanti bisa dapat 5 energi. Iya. Aku Time Stone kanan aja deh. Biar nggak kepenuhan nih tengah. Dan semoga dapat Blue Marvel atau enggak. Oke, dia Cosmo tengah. Kalau dapat X bisa nih aku kunci. Ya, nggak dapet dong. Soulstone ya. Oke, kita Soulstone sama Jeff aja dulu. Powerstone-nya mainin juga. Siapa tahu aku mau main Thanos, walaupun masih kurang 2 batu. Oke, dapat Blue Marvel, lumayan. Dia ada Claw juga. Dino atau Blue Marvel? Kalau aku Blue Marvel di kiri bakal dapat plus 6. Dino, mungkin tanganku cuma 3 kartu nih sisanya. Tapi masih lumayan besar nih. Bisa lah buat kontes kiri. Tapi kalau dia Iron Man, oh Spectrum, oke. Masih cukup ya kiri. Apa nih? Kalau dia Destroyer tengah, aku masih menang. Kalau dia Destroyer kanan pun, aku harusnya masih bisa nih. Aku cuma perlu Blue Marvel tengah. Atau Blue Marvel kanan. Oh, Desperate. Wah, The Domain dong. Space Stone, aku simpen dulu. Siapa tahu aku mau geser sesuatu ya di kiri. Kita skip dulu. Tapi kalau aku dapet Jeff atau enggak Profesor X bisa tuh di kiri. Oh, panjang umur Jeff. Baru disebutin. Wah, Morbius. Bisa jadi dia deck Hela atau enggak deck discard biasa nih. Kalau Hela aku ada Cosmo nih buat gagalin. Simpen gak ya Cosmo? Aku rasa Space Stone dulu deh. Enggak usah lah Space Stone kiri. Ini Jeff bisa aku pindahin soalnya. Swordmaster ya. Kalau Cosmo bisa ya aku gagalin tuh. Tapi ya udahlah. Oke, kita Time Stone dan Mind Stone di kiri. Biar nggak menuh-menuhin. Ya ampun, Green Goblin. Kita Thanos kanan dulu. Apa yang bagus soalnya? Nggak ada nih. Thanos yang paling bagus. Ini di akhir palingan aku pindahin Jeff. Bisa juga sih kalau mau reality kiri. Ronan? Hah? Astaga, ada Ronan! Tumben-tumbenan tuh. Ini bisa aku tendang nih Ronan. Set, set.
Set. Kita ganti dan tendang. 5-5 masih 10 kan? Iya, masih bisa kena tendang nih Ronan. Ini area Power Stone nggak perlu lah ya. Ya, Power Stone nggak perlu kita mainin. Karena kalau aku mainin di tengah pun masih kurang tuh. Jadi aku bakal reality sama Sangchi aja nih. Semoga cukup. Mob? Oh no. Iron Lad? Oh, jadi Maximus ya. Oke. Okay. Lemuria, aku bakal langsung Soul Stone aja deh. Avenger Compound ya. Oke, kita Space Stone kanan dulu. Time Stone-nya di turn 3 aja, biar bisa mainin Clown nih di 4 nanti. Lawan main Thanos juga nih. Breaking news. Cosmo ya. Aku bakal Time Stone. Ya, Time Stone dulu sama Mind Stone dan Power Stone nih. Tarik 2 batu dan tarik 1 kartu. Tapi next turn-nya aku nggak ngedraw ya. Oh, batu kan cuma 1 tuh, tinggal reality. Oh iya, masih bisa ngedraw kok. 1 batu, 1 kartu, dan 1 draw lagi. Handman. Oke, okay. Tapi kalau aku Spider-Man, apakah dia bakal nge-lock aku? Dia mainin Time Stone juga ya. Aku rasa dia bakal nge-lock aku deh. Tapi ada Cosmo nih. Mau cancel? Banyak pilihan sih, bisa Clown nih. Bisa Spider-Man. Tapi aku rasa lebih bagus Spider-Man deh. Biar dia nggak bisa main ya di turn 5. Kalaupun dia nge-lock aku sama-sama nggak bisa main nih. Oh nggak ternyata. Dia mainin di kanan. Kazar. Versi yang ongoing ya. Versi yang zoo ternyata dia. Oke, kita claw. Kasih 6 power di kanan. Kalau aku Luke Cage-nya di akhir aja deh. Kita claw sekarang. Oh, dia Suren. Peston. Oke, kita langsung mainin di kanan. Ayo Time Stone, udah ada Professor X-nya nih. Wah, Hellfire dong. Gak bisa mainin batu di tengah ya. Oh. Mysterio? Dia langsung turunin Mysterio-nya. Astaga, District X. Oh no. Orchis Force bagus ya buat Dinoku. Kita Rino kanan aja nih. Persiapan Profesor X. Kira-kira Mysterio yang asli di mana ya? Brute? Dia main server ya? Kitty. Ya udah Kitty aja.
Wah, dikasih quijet dong. Astaga, bagus banget nih dia. Ya udah kita coba kunci kanan aja dulu. Palingan abis itu Dino sama Kitty nih. Dia langsung penuhin kirinya. Oke, udah nggak bisa main nih dia. Friendly neighborhood Spider-Man here. Oh, diseren. White Hot Room. Kita santai dulu. Kita mainin Power Stone. Siapa tahu aku bisa ngisi nih White Hot Room. Oh no. Ya ampun, kena reality dong. Oke, kita Jeff dulu. Bisa nih. Reality sama Time Stone. Baron? Astaga. The Past Stone jadi 6 kos. Oke, kita gini dulu. Habis itu bisa mainin Dino di kanan. Bisa double Dino. Jeff masih bisa kupindah tuh. Oh ya, aku juga dapat power ya. Stark Tower bagus. Diganti. Berarti aku harus Dino kiri nih. Iya nggak sih? Dino kiri nih. Gagal ya mau copy Dinonya. Dan semoga dia nggak Juggernaut. Psylocke. Nggak perlu sih. Energiku juga udah banyak nih. Bisa kunci bebas nih. Abis itu kunci mana? Oh, dia lepas kiri. Wong. Mau ngapain nih? Kita kunci kanan ya. Bahaya tuh, Wong. Ini aku keluarin aja deh. Bakal dapat juga. Tapi jadi penuh ya tangan. Psylocke-nya nggak usah deh. 3, 6. Penuh juga sih. Tapi nggak apa-apa lah. Psylocke kurang. Lebih baik Spider-Man sama Soul Stone aja. Apa tuh? Apakah White Tiger? Atau Black Panther? Ah, Black Panther ya. Oke. Dia nggak bisa Zola. Kanan. Ini bisa nih buat menangin kanan. Gini lagi. Gak mungkin kalah kan? Kalau dia ada Taskmaster pun, dia bisa tuh menangin tengah. Tapi kanan nggak bakal bisa menang kan? Atau jangan-jangan dia tiba-tiba ada itu lagi? Apa namanya? Ironheart, Echo, dan oh iya, dia dapat kopian Black Panther ya. Aku lupa loh. Baxter ya. Apakah aku perlu ubah Baxter? Skip dulu deh. Wah, Dark Dimension. Kita Jeff dulu kiri. Jeff sama. Oh, dia Thanos juga nih. Kita Adele. Dino udah besar nih. Kita Luke Cage dan ubah dulu. Ubah kiri atau enggak? Kita ubah aja deh ya. Baxter.
Oh, dia ubah juga Baxter-nya jadi Big House. Kita ubah lagi tuh. Soulstone kanan ya. Ada Clock. Apa nih? Thanos Dark Hawk kah? Iron Lad. Iron Lad kalau kena Professor X bagus nih. Kalau dia nggak mainin kanan tapi ya. Apakah aku Iron Lad kiri aja? Kalau kena Professor X juga bagus nih. Oke, aku bakal Lad kiri. Oh. Dia taruh Rock Slide kiri. Ya ampun. Power Stone. Jeleknya. Ya udah kita langsung Dino. Kalau dia ada Dark Hawk, udah pasti kalah ya satu lane aku. Dia tambahin 3 batu lagi ke deck aku. Apa tuh? Power Stone. Beast. Main apa dia? Ya ampun. Power Stone yang Oh. Tapi kiri udah bisa menang tuh. Ini buat jaga-jaga kalau dia ada Blue Marvel ya. Aku mainin dua kartu ini deh. Tengah. Coba kita hitung dulu. Ini kalau aku pindahin Jeff, ini tuh 10. 10, 16. Kalau dia ada Blue Marvel juga, 8 ini. 17 kurang ya. Jeff nggak boleh pindah berarti. Kalau dia ada Dark Hawk kanan udah pasti kalah tuh. Mending aku itu solo Dino aja deh. Ini 17. Aduh. Aku takut dia ada Blue Marvel juga nih. Semoga enggak deh. 2 batu ya. 2 batu 0 cost. Kalau dia ada Shang-Chi mati aku. Enggak deh. Semoga solo Dino. Ah, Blue Marvel sama Soulstone aja deh. Oh no. Iron Lad jadi apa? Eh ya ampun, jadi Dark Hawk ya? Astaga. Tengah apa aja nih? Batu-batuan palingan. Iya kan? Zabu dan oke. Penyelamat ya Luke Cage. Kalau nggak ada Luke Cage, kalah tuh tengah aku. Setara. Kalau aku nggak ada Luke Cage, setara nih tengah. Dan aku bakal kalah selisih. Dark Hawk dia besar banget tuh. Hoki banget lagi nih, Iron Lad. Baiklah, untuk video kali ini sampai di sini dulu aja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.